Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya, Justin kepengen jadi pilot. Ais bercita-cita jadi dokter. Baim bercita-cita jadi polisi. Nah, mereka mempunyai cita-cita yang berbeda, tetapi mereka tetap bersahabat. Mereka tetap bersatu, saling menghargai dan tidak terpecah belah. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Semoga sehat-sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Bu Indi dalam pembelajaran kelas 3. Kali ini Bu Indi akan menyampaikan untuk tema 7, subtema 2 untuk mata pelajaran PPKN. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan Bu Indi ingatkan, bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bu Guru Bu Indi. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pentingnya memahami keberagaman individu di lingkungan sekitar. Ada keberagaman sifat, kebiasaan, kesukaan, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman pekerjaan dan juga cita-cita. Perhatikan gambar di halaman 78. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam. Coba kita tulis pekerjaan apa saja ya. Ya, yang pertama, petani kapas. Tugasnya menanam kapas. Yang kedua, ya, pemintal. Tugasnya memintal kapas menjadi benang. Yang ketiga, ya, penenun. Tugasnya menenun benang menjadi kain. Yang keempat, ya, desainer. Tugasnya membuat pola baju atau mendesain, membuat desain baju. Yang kelima, ya, penjahit. Tugasnya menjahit kain menjadi baju atau menjadi pakaian. Yang keenam, ya, penjual. Yang tugasnya adalah menjual pakaian kepada orang-orang. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian seperti ini karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, kalian dapat menemukan jenis-jenis pekerjaan lain. Tulis 5 keberagaman pekerjaan di buku paket halaman 79. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya, Justin kepengen jadi pilot. Ais bercita-cita jadi dokter. Baim bercita-cita jadi polisi. Nah, mereka mempunyai cita-cita yang berbeda, tetapi mereka tetap bersahabat. Mereka tetap bersatu, saling menghargai dan tidak terpecah belah. Bagaimana dengan yang lainnya?
apa cita-cita kalian? Nah, kita harus saling menghargai keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang tugasnya adalah coba tulis keberagaman pekerjaan yang ada di lingkunganmu. Tulis di buku paket kalian di halaman 79. Oke. Nah, sebelum Bu Indi akhiri, Bu Indi selalu berpesan untuk menjaga kesehatan dengan melakukan 5M, yaitu iya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa istirahat yang cukup dan olahraga teratur. Yuk kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.